Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kedai Kopi. Jadi di video kali ini saya akan mereview paket smartfren Super 4G Unlimited bulanan 100.000 dengan masa aktif 30 hari. Paket ini punya FUB 1,5 GB per harinya. Jadi tiap hari kita bisa pakai kuota 1,5 GB per hari. Kalau sudah melebihi batas maksimal, nanti kecepatannya akan turun, jadi agak lemot. Oke, paket ini bisa dibeli di marketplace ataupun counter HP ataupun di galeri resmi smartfren. Oke, saya akan kasih contoh gimana cara beli paket smartfren ini di marketplace. Saya contohkan di sini lewat Tokopedia. Kita di Tokopedia akan beli dulu pulsa sebesar 100.000. Caranya, kalian pergi ke top up dan tagihan. Lalu di bagian pulsa ini, di kolom nomor ini silakan isikan nomor kalian, nomor smartfren kalian. Saya contohkan ini. Lalu di sini ada opsi pilihan. Kita pilih yang 100.000. Lalu kita lanjut ke pembayaran via apapun. Saya contohkan ya. Pembayarannya bisa via Indomaret, via Alfamart ataupun SMS banking dan lain sebagainya. Ini bisa kalian pilih sendiri metode pembayarannya. Kalau sudah dibayar, nanti pulsa smartfren-nya nanti masuk ke nomor kalian. Setelah itu kalian bisa buka aplikasi yang namanya My Smartfren. Kalau belum punya, silakan di-download dulu di Google Play Store secara gratis. Kalau sudah diinstal, kita buka aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah terbuka. Lalu kalian menuju ke beli sini, beli. Di sini ada pilihan paket internet smartfren yang bisa kalian pilih. Untuk daftar paket internet Super 4G Unlimited bulanan 100.000 itu bisa di bagian internet sini. Sini. Kalau sudah masuk pulsanya, kalian tinggal daftar paketnya lewat aplikasi. Silakan klik beli sekarang. Nanti akan terdaftar secara otomatis. Di sini saya sudah mendaftar ya. Sebelum itu sudah pernah daftar sekali paket smartfren Super 4G Unlimited bulanan 100.000 dengan masa aktif 30 hari. Itu pertama kali saya beli di galeri resmi smartfren, langsung ke tempatnya. Paket ini saya beli tanggal 30 Maret 2020, nanti akan habis tanggal 28 April 2020. Oke. Kenapa saya pilih paket Super 4G Unlimited bulanan milik smartfren ini? Karena paket ini full 1 bulan masa aktifnya. Kalau kita bandingkan dengan paket smartfren yang lainnya, misalkan 75.000, itu cuma dapat masa aktif 28 hari. Itu pun kalau menurut saya nanggung, cuma 28 hari. Kalau kita bandingkan dengan yang 100.000, saya mending pilih yang 100.000 saja. Contoh seperti ini, kalau kita daftar paket Super 4G Unlimited yang bulanan 100.000 itu, kan tiap hari kita dapat jatah 1,5 giga. Kalau kita kalikan selama 30 hari, kita mendapatkan kuota sebesar 45 giga. Itu bisa kita pakai 24 jam nonstop dan tidak terbagi-bagi seperti paket internet lainnya, misalkan Indosat ataupun Telkomsel. Dan paket 4G Unlimited 100.000 ini
bisa dibilang murah sekali, karena kalau kita bandingkan dengan paket yang internet lain itu sangat jauh. Contoh ya, oke, saya akan contohkan, saya akan kasih lihat paket internet Indosat yang 100.000. Sebelumnya paket ini namanya unlimited, nggak tahu kenapa Indosat menggantinya dengan nama Freedom You. Oke, ini ya. Kita cari yang 100.000, kita bandingkan, karena yang smartfriend 100.000, lalu kita bandingkan dengan paket Indosat yang 100.000 juga. Oke, di sini bisa kita lihat sendiri rincian paket Freedom You 10GB plus 25GB apps. Yang Indosat Freedom ini seharga 100.000 ini, kita bakalan dapat kuota aplikasi sebesar 25GB dan kuota utama itu 10GB plus kuota bonus 7GB, bisa kita pakai selama 7 hari atau 1 minggu. Kalau kita totalkan itu kita bakalan dapat 42GB, dan itu pun terbagi-bagi. Kalau kita bandingkan dengan paket smartfriend yang 100.000 tadi, sangat jauh berbeda. Dan saya bakalan pilih yang smartfriend 100.000, karena bisa kita pakai selama 24 jam non-stop dan tidak terbagi-bagi. Lalu paket ini itu kecepatan koneksinya sangat stabil dan kencang. Ini saya pakai di kota Gresik. Nah, tapi saya belum tahu bagaimana kecepatan smartfriend di kota-kota lain. Oke. Lalu apakah paket smartfriend ini layak untuk dibeli? Dan paket smartfriend menurut saya ini sangat layak dibeli, karena sudah termasuk paket yang bisa saya katakan murah. Karena 45GB itu kalau kita beli di paket Telkomsel itu sangat mahal, ratusan ribu. Bisa dicek sendiri di Telkomsel atau Simpati ya. Oke, itulah tadi review sedikit tentang paket smartfriend Super 4G Unlimited bulanan 100.000 dengan masa aktif 30 hari. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, saya admin Kedai Kopi, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.